Kapolsek Kemayoran Kompol Saiful Anwar didampingi Kanit Binmas Ibtu Sugito, Babin Kamtibmas Kelurahan Gunung Sahari Selatan Ibtu Sahuri, Binmas Polres Metro Jakarta Pusat Brigadir Widi dan Brigadir Andika melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah itu dilaksanakan di Masjid Al-Amir Asrama Polisi Kemayoran, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Kapolsek menghimbau kepada jamaah untuk selalu menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya jauhkan anak-anak dari penyalahgunaan narkoba, jangan sampai anak terlibat tawuran, dan juga tidak terlibat balapan liar. Di akhir acara, Kapolres menyerahkan Al-Quran kepada pengurus Masjid Al-Amir. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Memperkenalkan diri kepada warga kami.